Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah bersama dalam kasih Tuhan. Shalom. Warta jemaat yang perlu mendapat perhatian adalah baptis anak akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, jam 8 pagi. Bagi para orang tua yang akan membaptiskan putra-putrinya, dapat mendaftar di Sekretariat Gereja pada jam kerja dengan membawa surat pengantar dari pengurus kelompok disertai fotokopi akta kelahiran. Untuk informasi lebih lengkap, bisa dibaca melalui Warta Jemaat yang dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Mari kita masuk ibadah pada hari ini. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Di masa Advent ini, marilah kita menyambut kedatangan Sang Kristus dengan hati yang tulus dan bersih. Kita bersuka cita dan bergembira sebab Yesus Kristus datang membawa keselamatan dan damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita memuji nama Tuhan melalui NKB nomor 3, bait pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih, saya ajak kita semua untuk mengambil saat teduh. Ibadah Minggu pada masa Advent saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Tema ibadah pada Minggu Advent ketiga saat ini adalah setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, dengan tema ibadah pada Minggu Advent ketiga ini, kita bersama-sama dipanggil dan diingatkan
untuk tetap setia dan berjaga-jaga dengan sukacita menyambut kedatangan Kristus. Mari kita bersama menyambut tema ibadah kita dengan bersama memuji melalui Kidung Jemaat 81 baitnya yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama menyadari bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia banyak sekali kesalahan, dosa, dan kelemahan-kelemahan kita yang mungkin itu membuat kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat ini kita bersama dipanggil dalam panggilan pertobatan. Adapun ayat yang mendasarinya diambil dari Wahyu 3, ayatnya yang ketiga. Yang demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama mengambil saat hening kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan segala keterbatasan kami. Jikalau di dalam kehidupan kami, kami masih sering lalai akan tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus. Terlebih di dalam masa penantian kami ini, kami seringkali lalai. Kami seringkali tidak mau terjaga untuk bersiap, untuk waspada, untuk menanti dengan sukacita kedatangan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan segala kesalahan kami. Biarlah pengampunan-Mu yang terus-menerus boleh mendidik kami, menyegarkan iman kepercayaan kami, serta menjadikan kami boleh senantiasa berharap kepada Tuhan. Dan kami boleh hidup di dalam naungan kasih Tuhan dan mengamalkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang Maha Pengampun boleh memperbarui kehidupan kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama menyambut berita anugerah pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Roma 5 ayat 17 yang demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita bersama dengan sukacita menyambut berita anugerah dari Tuhan dengan memuji Tuhan melalui NKB 128 baitnya yang pertama.
Silakan duduk kembali. Kita akan bersama masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama berdoa, minta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya bagi kami di tengah-tengah persekutuan yang boleh kami bangun pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati setiap kami, supaya kami mampu memahami apa yang Tuhan firmankan kepada kami semua. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan turun ke atas kami, untuk boleh menuntun kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami semakin menghayati bahwa kehidupan kami itu adalah sebagai pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat 6 sampai 8 dan dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Begini bunyi firman Tuhan. Datanglah seorang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dilanjutkan ayat 19 sampai ke 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan. Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa taat menggeluti firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca, mari kita bersama memuji melalui kidung jemaat 51. Kita pujikan baitnya yang pertama dan kedua. Shalom, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap kita semua di dalam keadaan baik, sehat, dan juga sukacita. Kita sudah bersama membaca perikop di dalam Yohanes 1 ayat 6-8, kemudian dilanjutkan ayat 19 sampai yang ke-28. Dan judul renungan pada saat ini adalah Menanti-nantikan Kristus dengan sukacita. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, mungkin tidak asing lagi bagi kita. Ketika kita melihat peristiwa, ada ambulan, kemudian mobil damkar atau pemadam kebakaran, di mana mereka yang akan melewati suatu jalan, mereka pasti akan membunyikan sirine. Dan sirine ini digunakan sebagai alat untuk membuka jalan. Begitu juga ketika ada pejabat penting yang melewati jalan tertentu, pasti juga ada patwal, di mana mereka ini bertugas untuk membukakan jalan. Hal ini, Ibu Bapak, dilakukan tentu agar mereka yang ingin lewat melalui jalan itu akan cepat sampai dan tidak ada kendala apapun. Dan kemudian mereka bisa melakukan misinya masing-masing. Ibu, Bapak, dan Saudara, hal itu juga serupa dengan yang dilakukan oleh Yohanes di dalam bacaan kita pada saat ini. Yohanes ini adalah orang yang ditugaskan untuk membuka jalan bagi kedatangan Mesias atau Sang Terang. Dia telah berseru menyuarakan tentang pertobatan untuk menyambut kedatangan Sang Terang itu. Dan di sini kita bisa melihat bersama bagaimana Yohanes itu menempatkan dirinya dengan sang firman atau sang terang yang hendak ia beritakan. Tentu sang firman yang hendak diberitakan itu adalah yang ilahi dan yang kekal. Dan ini jelas berbeda dengan diri Yohanes yang sebagai pewartanya. Dia adalah manusia yang biasa, dia memiliki kelemahan, kerapuhan, ya sebagaimana kita sebagai manusia. Tetapi di sini Bapak Ibu, yang perlu kita lihat bersama, yang perlu kita perhatikan adalah mengenai pribadi Yohanes itu sendiri. Jadi dia sebagai pewarta yang mewartakan sang terang, dia tampil sebagai pewarta sang terang itu.
Jadi dia hanya tampil sebagai pewarta. Ia di sini berdiri tampil sebagai perantara yang menunjukkan sang terang sejati. Tetapi Yohanes sendiri itu bukanlah terang. Tetapi dia hadir dengan menunjukkan kepada sang terang abadi, yaitu Kristus sendiri. Kehadiran Yohanes ini, Bu Bapak, sangat dinanti-nantikan manusia pada saat manusia membutuhkan suatu tuntunan. Jadi manusia digambarkan sebagai orang yang masih berada dalam kegelapan, di mana mereka membutuhkan sinar yang terang untuk bisa terus berjalan melalui kegelapan itu. Dan syaratnya, sebagai pewarta yang mewartakan sang terang itu, ia harus sudah bertemu dengan sang terang itu sendiri. Jadi ia harus mendekat kepada terang itu supaya ia bisa mengambil terang itu dan menunjukkan terang itu kepada orang banyak. Jadi Yohanes ini adalah seorang yang konsisten dengan misi yang dijalankan sampai akhir hidupnya. Ia memiliki prinsip yang demikian. Yesus harus semakin besar, sementara ia atau Yohanes harus semakin kecil. Ibu, Bapak, dan Saudara, pada saat itu godaan terbesar yang mungkin juga pada zaman ini itu adalah orang ingin menjadi yang besar. Orang ingin menjadi terkenal, ingin dihormati, juga dipuji oleh banyak orang. Dan hal ini tentu berbeda dengan kepribadian seorang Yohanes atau sang pewarta ini. Ia adalah sang pemberita yang hanya menempatkan dirinya sebagai perantara saja, supaya yang diberitakan itu menjadi jelas. Jadi Yohanes bisa kita lihat sebagai pewarta yang tidak mabuk kekuasaan. Satu-satu kehidupan Yohanes Pembaptis itu hanya pada tujuan melayani misi Allah di dalam hidupnya. Jadi dia menghisap dirinya ke dalam misi yang lebih besar, yaitu menyiapkan umat untuk menyambut kedatangan Mesias atau Sang Terang atau Yesus Kristus itu sendiri dengan sikap pertobatan yang sejati, secara tulus mengabdikan seluruh hidup untuk kemuliaan Kristus. Selain itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, kita juga bisa mengamati dari bahwa Yohanes ini memiliki suatu karakter yang luhur sebagai sang pewarta terang. Karakter sejati atau karakter luhur yang ada di dalam diri Yohanes itu adalah dia tidak menonjolkan dirinya sendiri. Pada waktu itu diceritakan bahwa ada utusan orang Yahudi dari Yerusalem dan ia mengutus beberapa imam dan orang Lewi. Mereka di sini adalah orang yang mengurusi peribadahan dan ritual Yahudi, khususnya berkaitan dengan sah atau tidaknya baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Kemudian ada lagi golongan kedua, yaitu orang Farisi. Mereka juga memiliki posisi yang penting dalam keputusan soal keagamaan. Mereka mempertanyakan otoritas Yohanes Pembaptis untuk membaptis orang yang berhubungan dengan penyucian dosa. Maka muncul pertanyaan dari kelompok pertama yang bertanya, "Siapakah engkau?" Pengakuan Yohanes penuh kejujuran di sini. Ia berkata, "Aku bukan Mesias." Dan ketika ia ditanya lebih lanjut, ia pun mengatakan bahwa ia juga bukan Elia. Ia juga bukan pula nabi yang akan datang. Dan itu yang menjadi jawaban dari seorang Yohanes. Bisa kita lihat bahwa Yohanes sangat tampil rendah hati, dia sangat tampil dengan sederhana.
Dia tidak pernah menonjolkan diri sedikit pun atau berusaha menjadi yang utama atau yang lebih tinggi daripada yang akan datang selanjutnya, yaitu Mesias Sang Terang itu. Dengan kerendahan hati Yohanes, dia mengaku bahwa dia bukanlah Mesias yang dinanti Israel, bukan juga Elia yang diyakini akan datang kembali, dan bukan juga Nabi yang akan datang. Ia mengatakan bahwa ia adalah suara yang berseru di padang gurun. Gambaran Tuhan yang harus menjadi besar dan terus diberitakan, tetapi Yohanes Sang Pewarta harus makin kecil. Itu diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-30. Jadi Yohanes di sini menampakkan identitas dari kepribadian Yohanes Pembaptis yang rendah hati dan sederhana. Dan ini bisa menjadi kritik bagi tiap orang yang mungkin merasa dirinya sangat penting, besar dan mungkin paling berjasa dalam pelayanan dan kehidupan ini. Jika kita bersama mau menanggalkan ambisi itu dengan kerendahan hati dan melakukan pewartaan Sang Terang dengan kejujuran sebagaimana dilakukan Yohanes Pembaptis, tentu hal itu akan membangkitkan harapan dan akan membuat Sang Terang disambut banyak orang. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Yohanes, juga fungsi sirine atau patwal dalam ilustrasi yang sudah disampaikan di awal, di sini ada teladan lain yang bisa kita lihat sebagai salah satu contoh. Ia adalah Mother Teresa. Ia adalah sosok yang terkenal karena ia sudah mengorbankan hidupnya dengan mau berbagi kehidupan dengan orang-orang yang bisa dikatakan sedang sekarat. Dia adalah orang yang mendapatkan panggilan suci dari Kristus untuk menolong orang miskin dan orang-orang yang sakit. Jadi Teresa ini tidak tahan melihat orang-orang miskin dan menderita yang ia temui setiap hari kala berjalan menyusuri jalan-jalan di kota Kolkata. Terlebih pada saat tragedi Bengal Famine atau bencana kelaparan yang menelan korban tewas pada tahun 1943. Jadi dengan sederet pengalamannya ini Bapak Ibu, Teresa berpikir, jalan terbaik dalam mengamalkan ajaran Kristus adalah hidup bersama kaum papa. Ia juga turut merasakan penderitaannya dan menolong mereka agar mereka bisa menemukan kedamaian pada hari-hari terakhir hidupnya. Di sini kita bisa melihat bersama bahwa Mother Teresa telah menyiapkan jalan bagi masuknya harapan, masuknya damai sejahtera di tengah manusia yang kehilangan harapan, yang hidup di tengah keputusasaan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita pun bisa memilih mau melakukan apa di dalam kehidupan kita. Tentu tidak bisa persis seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yohanes ataupun Mother Teresa ini. Kita bisa melakukan hal-hal kecil yang dimulai mungkin dari keluarga kita. Intinya adalah hakikat Allah itu adalah kasih. Kasih Allah itu selalu terarah keluar, jadi mewujud keluar. Ada Allah dan ada ekspresi kasih Allah yang bisa dirasakan umat manusia. Dan kita sebagai pewarta-pewarta masa kini, kita harus tetap terus membangun semangat hidup Kristen. Kekuatan harus terus ditimba, bahkan di tengah hambatan dan penderitaan, bahkan kegagalan sekalipun. Hidup orang beriman tentu harus dihidupi dalam Roh Kudus,
mau membuka diri terhadap karya Roh agar hidupnya terus dibangun dengan kekuatan Allah. Dan kita sebagai pewarta juga harus terlebih dahulu bertemu dan mengenal sang terang itu sendiri secara pribadi. Lebih dekat, lebih sungguh kita bisa mengenal sang terang itu, yaitu dengan jalan pertobatan yang sejati. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, mari di dalam Minggu Advent ketiga ini, di dalam masa penantian kita akan kehadiran Kristus di dunia ini dan juga menyambut Natal atau kelahirannya, kita terus-menerus berefleksi. Bagaimana hidup kita selama ini? Apakah dampak baiknya sudah dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita? Tentu tidak perlu melakukan hal yang menakjubkan atau hal-hal yang besar. Tetapi mulai dengan saling peduli dan memperhatikan, kita mau berbagi kehidupan yang sederhana dengan orang-orang lain yang hidup di sekitar kita. Dengan itu, kita pun juga sudah membuka jalan untuk orang-orang merasakan kasih Allah yang besar, yang terlebih dahulu sudah kita terima dan kita rasakan. Selamat menyambut dan menanti-nantikan dengan sukacita. Selamat berjuang dan menjadi manusia yang selalu aktif dalam masa penantian ini. Tuhan Yesus Sang Terang akan menuntun dan menerangi jalan kita, serta memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Selesai. Mari kita bersama menyambut pemberitaan firman Tuhan yang boleh kita dengar dengan bersama memuji Tuhan melalui kidung jemaat 246 kita pujikan, baiknya yang pertama dan kedua. Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang setia, Allah Bapa kami yang penuh kasih, yang berkat-Nya selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini, kami bersama dengan keluarga kami di Patih masing-masing boleh membangun peribadahan ini. Dan kami bersama-sama sudah mendengarkan sabda Allah yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang sudah kami dengar ini dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa siap berjaga-jaga dan berwaspada untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan sukacita. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk keberadaan keluarga kami masing-masing. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan keluarga kami. Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan di dalam kehidupan keluarga kami. Tetapi kami yakin dan percaya, Tuhan sebagai Sang Pemelihara kami tidak meninggalkan kami di dalam keadaan kami yang sesak. Kami pasti Tuhan tolong, Tuhan pasti akan menuntun kami untuk keluar dari setiap kesesakan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami pengharapan untuk bisa keluar dan hidup dengan lebih baik lagi. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih bersekolah, berkuliah, juga bekerja. Biarlah Tuhan tidak meninggalkan mereka di dalam langkah kehidupan mereka. Tuhan turut ikut ambil bagian di dalam mereka mempersiapkan masa depan yang baik bagi mereka, sehingga mereka menjadi generasi emas yang senantiasa bisa membanggakan, membawa hal-hal yang baik dimanapun mereka berada. Dan melalui apa yang mereka lakukan, biar itu menjadi sarana untuk tetap hidup di dalam memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah di tengah keterbatasan fisik, kelemahan tubuh mereka, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan melalui orang-orang yang berada di dekat mereka. Biarlah itu yang membuat mereka dapat senantiasa merasakan kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, pada saat ini pun kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, biarlah Tuhan ikut campur di dalam proses pengobatan yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa segera pulih, segera sembuh, dan bisa melakukan kehidupan mereka dengan normal, seperti sedia kala. Dan kami pun juga menyerahkan bagi keluarga yang turut mendukung, merawat mereka, biar Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, pengharapan, supaya mereka tetap bisa
memberikan kekuatan semangat untuk mendukung kesembuhan saudara-saudara kami yang sakit. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan tenaga medis yang pada saat ini masih terus berjuang untuk membantu orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka kemampuan, sehingga di dalam pekerjaan mereka, mereka tetap bisa melakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan sukacita dan penuh harap, bahwa apapun yang mereka lakukan saat ini itu tidak sia-sia, tetapi akan berbuat manis di kemudian hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, persekutuan kami di GKJW Jemaat Uyung ini. Kami menyerahkan segala program yang akan kami lakukan, terkhusus kegiatan Natal yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan menuntun kami untuk dapat melakukan program-program yang sudah kami rencanakan. Sekalipun di tengah situasi pandemi ini, biarlah itu tetap bisa menjadi berkat. Tetap bisa kami lakukan dengan cara yang aman, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan itu membawa kebaikan bagi semua orang. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, majelis jemaat yang sudah Tuhan percayakan, yang sudah Tuhan berikan tanggung jawab yang besar untuk mengelola keberadaan gereja ini, turut berpelayanan, menjalankan roda pelayanan di dalam gereja Tuhan ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan, supaya mereka terus-menerus memiliki semangat di dalam berpelayanan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan keberadaan kami selanjutnya, kami menyerahkan kehidupan kami yang akan kami jalani, kami menyerahkan segala karya dan pekerjaan kami, biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Sebagai bentuk rasa syukur atas kehidupan dan berkat yang dicurahkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita,
marilah kita mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, kita baca dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Untuk mengiringi dalam mengumpulkan persembahan, bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 396, bait pertama dan kedua. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami dengan segala kecukupan yang selalu kami terima setiap hari tanpa pernah berhenti. Baik itu berkat kesehatan ataupun berkat-berkat yang lain yang boleh kami terima, kami gunakan, dan kami nikmati bersama-sama dengan keluarga kami. Sudah selayaknya kami mensyukuri setiap kehidupan dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini, bersama-sama kami mengungkapkannya dengan mengumpulkan persembahan sebagai bentuk rasa syukur kami atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati, sehingga apa yang boleh kami persatukan ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini dapat mengelola dengan bijaksana dan takut akan Tuhan, terlebih
persembahan yang boleh dikelola ini dapat menjadi manfaat bagi keberlangsungan pelayanan dan kehidupan yang ada di sekitar jemaat kami. Demikian juga bagi kami yang telah Kau berikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kami dan mampukan kami untuk selalu memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Dan jikalau pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami untuk melanjutkan kehidupan kami, kiranya Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, dan kiranya kasih setia Tuhan tidak pernah lepas di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa dan permohonan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kembali menjalani kehidupan kita, berkarya dengan penuh syukur, senantiasa taat menjadi pelaku firman, dan hidup setia bersama Yesus Kristus. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita bersama memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 101, baitnya yang pertama. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang, kekuatan, penghiburan, dan kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam saudara-saudara berkarya, menjawab panggilannya sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat, dipersilahkan duduk.